kepada Pak Harjo itu 2 tahun 6 bulan, denda 50 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 600 juta lebih gitu ya. 696.900 demikian itu. Kita akan menjawabnya dalam forum pembelaan diri gitu, karena sesuai dengan agenda tadi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pledoi atau pembelaan gitu ya. Itu nanti direncanakan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021. Kita telah mempersiapkan semua itu dan insya Allah nanti kita akan mengungkapkan segala sesuatunya, segala kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, segala pembelaan diri berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang ada dalam satu pembelaan yang cukup komprehensif dan terakhir. Aturan yang diterbitkan sebelumnya tak memberi kawas sama sekali. Iya, berarti ada bagi kamu ada berita apa? Apa ada semacam surat yang kalau ada apa? Kalau kamu berhubungan gitu, itu baru disampaikan. Tapi ada di sini sudah satu dukungan ini. Tiap hari sih ngasih support ya. Iya. Nanti lu support itu apa sih? Semangat. Oke. Dukungan itu yeah. Bahasa Inggris ya. Ya. Gimana? Kamu ngerasain nggak dukungan dari Santi? Waduh, 100%. Apa dari yang dibutuhkan ya? Apa? Berusaha melayani apapun yang dibutuhkan ya untuk perkara ini atau gimana saya bantu sebisa saya, yang bisa saya bantu misalnya mengumpulkan data atau apa segala macam. Makanya kemarin juga sempat jadi saksi, alhamdulillah. Insyaallah. Jadi istri, anak-anak gitu dukungannya 100%. Tadi sih sempat waktu kamu cerita yang tentang uang kamu itu agak emosional ya perempuan ya, jadi sempat nangis juga tadi. Jadi ingat apa perjuangannya Pak Mak di triathlon itu sampai yang iya yang tes event sampai miliaran ya. Ya emosional aja sih, cuman kita tidak mengharapkan segini. Balas jasa ya, sekarang ada cobaan gini ya, kita hadapin. Ini bisa menghapuskan dosa, insya Allah, bukan hanya mengurangi tapi menghapuskan dosa. Amin, insya Allah. Ya. Dihadapin aja, Allah tuh ngasih ujian orang, ngasih rezeki orang beda-beda. Apapun caranya ya mungkin memang ini yang saya dan Pak Mak alami, ya kami hadapi gitu. Betul. Tip aja ya, tip ya buat pemirsa. Kami datang dari Cisarua kemari hanya butuh 2 jam, kalau macet 3 jam. Ya. Menunggu sampai 1 hari. Oke, anggap aja di sini 12 jam. Bagaimana menunggu di Padang Mahsyar lebih berat. Itu aja, jadi santai. Hidup ini jadi santai. Hadapi dengan positif ya. Aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.